Hai, gue Dwika. Mau nanya nih, sebenarnya EDOM itu apa sih? Wajib ngisi nggak ya? Kalau wajib, ngisinya dari kapan? Ada tenggang waktunya nggak? Makasih. Terima kasih buat Dwika buat nanya. Nah, sekarang gue di sini, Jordi Sebastian Asdiki dari Kominfo Himatik, pengen ngejelasin EDOM itu apa sih, terus deadline-nya kapan. Nah, EDOM atau Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa adalah salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi oleh seluruh mahasiswa yang terdaftar di Politeknik Negeri Jakarta apabila mereka pengen ngambil marksheet semester mereka. Nah, buat semester ganjil 2017-2018, pengisian EDOM dibuka dari tanggal 4 Desember 2017 hingga 12 Desember 2017. Nah, buat kalian, terutama maba-mabanya yang pada bingung nih, mau ngisi EDOM di mana sih? Nah, linknya bisa diklik di deskripsi video yang di bawah, atau kalian bisa langsung akses di gedung direktorat bagian akademik dan kemahasiswaan. Terima kasih, dan I see you next time in the next FAQ.